Untuk mendapatkan subscriber dan jam tayang dari klip video, langkah yang pertama silakan Anda buka YouTube-nya. Di pencarian YouTube, silakan Anda cari video yang mau Anda bikin klipnya. Kalau sudah ketemu, silakan Anda klik videonya layaknya Anda mau nonton video. Di menu pilihan, silakan Anda geser, cari logo gunting. Kalau sudah ketemu, klik logo gunting. Di bagian video, silakan Anda geser-geser untuk menyesuaikan keinginan durasi panjangnya video. Kalau sudah selesai, silakan Anda isi di bagian deskripsinya. Di bagian deskripsi, silakan Anda isi sesuaikan dengan videonya. Jelaskan tentang video dengan cara singkat, padat, jelas, akurat. Jangan sampai penjelasannya melebihi kapasitas yang ada. Kalau sudah selesai, silakan Anda klik tanda checklist yang ada di bawahnya. Setelah itu, silakan Anda klik bagikan klip. Terus pilih salin link. Setelah itu silakan Anda bagikan klip link video tersebut di sosial media manapun, tentu yang disarankan YouTube. Di sini saya contohkan membagikannya di Facebook. Di bagian kotak apa yang Anda pikirkan, silakan Anda klik. Pastikan posisi fotonya yang tidak bergambar, yang sesuai contoh di bawah ini. Pastikan yang ini yang Anda pilih. Di bagian kotak, mau Anda ketik terlebih dahulu pemberitahuan terhadap teman-teman Facebook Anda, silakan. Ataupun Anda mau langsung tempelkan link klip videonya, itu juga silakan. Kalau sudah selesai, silakan Anda klik posting. Nanti teman-teman Facebook Anda akan melihat postingan Anda, dan apabila teman Anda itu mengklik link yang Anda bagikan, maka akan tampillah video Anda dan nama channel Anda berikut subscribernya. Kalau teman-teman Facebook Anda itu ingin mengetahui video lengkapnya, pas mereka klik tonton video lengkapnya, secara otomatis akan tampil ke video Anda. Tugas Anda di sini, Anda harus rajin-rajin membagikan klip link video Anda tersebut ke sosial media. Jangan anggap ini sia-sia ataupun percuma. Tugas kita itu hanyalah berusaha dan berusaha.